السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آيات 12 daripada surah Al-A'raf.أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتكقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرينقال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرينقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثملآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهمولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpah nikmatnya kepada kita dapat sama-sama kita berada dalam keadaan sihat, selamat sejahtera, amin sentosa, dan kita dapat berpeluang untuk baca ayat-ayat Allah untuk tadabbur dan renung bersama. Mudah-mudahan Allah taala menambahkan ilmu yang manfaat kepada kita, dan Allah taala selalu taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan kita daripada orang-orang yang dapat istiqamah di atas siratul mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Ayat adalah duk bilakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala kurnia kepada hamba dia, yang wajib bagi hamba dia tu bersyukur kepada Allah dengan cara beriman, dengan cara taat patuh kepada Allah. Allah Taala cerita kata dia yang menciptakan manusia ni, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ya, sebelah tu Allah Taala cerita kata dia, kami menciptakan kamu, maksud sininya pak dah, pak kita manusia ni ada nah, Allah Taala buat dia pada mula kalinya daripada tanah nah, daripada tin. Allah Taala merupakan Nabi Adam jadi tubik Nabi Adam. Lepas tu, lepas pada tu Allah Taala suruh para malaikat sujud pada tu Adam. Summa qulna lil malaikati, kemudian kami kata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujud belaka malaikat, dia tak ada kat kamsang tu eh, sujud belaka kepada Adam. Sujud ni makna sujud apa nama ni, beri penghormatan lah, beri penghormat, beri penghormatan kepada tu Adam, memelia kepada tu Adam. Sujud belaka malaikat tu illa iblis, kecuali iblis. Iblis ni bukan malaikat eh, bukan dia melekat, dia daripada jin. Iblis ni kerana dia duduk ramai-ramai sekali dengan melekat tu, termasuk daripada kena suruh jugalah nah, dia tak say nah, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, tidak, dia tu gulung daripada orang sujud. Mana dia tak sujud, dia tak sujud kepada tu ada nah, dia apa nama ni, patisit dalam nak mensujud kepada tu ada. Ha, jadi ayat yang kita baca saat ni, Allah Ta'ala marahlah ke dia, Allah Ta'ala merkahlah ke dia kerana hidup kat kamsang tu nah, tak ada kira buku apa, buku mula-mulanya kerana kat kamsang tu tu lah nah, walaupun apa nama ni, iblis dia nak royak alasa dia nah. Allah Ta'ala tanya dia lalu, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, kata Allah Ta'ala, ma mana'aka, apa yang menahan engkau, apa yang menegahkan engkau, alla tasjuda, daripadamu tu tak sujud. Apa nama yang jadi menghalamu, mari sekatmu tak boleh sujud tu. Iz amartuk, seketika aku suruh, perintahku ni. Na'udzubillah min zalik. Nah, Allah Taala suruh sujud, dia tak saya sujud. Nama sebabnya. La ilaha illallah. Di sinilah ulama kata dia qiyah ni. Jadi iblis ni dia qiyah. Qiyah ni panggil qiyah, qiyasun fasid. Qiyasun fasid. Qiyas yang rusak. Kerana pergi kiyah belawai dengan nos. Belawai dengan nos. Kiyah ni. Kiyah pakai otak. Lepas tu pergi belawai dengan nos. Mana kiyah dianya? Dia kata, qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia kata, aku ni lebih baik daripada dia. Iblis tu kata, aku ni lebih molek, lebih baik daripada tu ada.
Karena apa khalaqtani min nar? Mung tu Tuhan, mung buat aku ni, mung cipta aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan mung buat dia, buat tu ada daripada tanah. Ha, jadi bagi dia, bagi apa nama iblis, dia anggap kata api ni lebih molek, lebih mulia daripada tanah. Ha, tu dia berasa bangga, dia berasa kata apa ni, api ni lebih molek, lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Allah. Ha, ya tafa'ana asyraf minhu. Pas aku nak sujud kat mana? Aku lebih molek, lebih mulia. Nak sujud kepada orang yang lebih rendah. Eh. Ha, sebab itulah dia tak sujud. Ha, dia tak sujud. Ha, lam yakum minas sajidin tadi, dia tak sujud. Ha, ni ulama kata ni dia panggil ning apa nama ni, awal-awal qiyas ni. Awal-awal qiyas. Lepas tu qiyas dia ni qiyas tak kena. Qiyas. Qiyas tak ada gapo qiyas tu. Ha, satu sumber daripada apa nama sumber-sumber Islam, qiyas boleh. Tapi qiyas we kenalah, tapi dia ni qiyas tak kena. Qiyas dia ni qiyas fasid, melawai dengan nas. Nah. Ha, mana qiyas fasid dia ni? Karena yang pertamanya dia dok berasa kata api lebih molek pada tanah, tak sungguh tu. Ha, dia berasa kata api lebih molek pada tanah. Padahal hakikatnya, nah, bukailah api ni lebih mulia daripada tanah. Bukan tanah tu lebih banyak manfaat dan lebih sikit mudarat. Madah apa nama tanah tu, nah, lebih molek daripada api, dan tanah ni mudarat dia tu lebih sikit daripada api. Mana api ni mudarat dia banyak. Ha, kalau gitu seka balah tu anggap kata api lebih molek pada tanah ni tak kena. Ha, nah. Yang keduanya, kerana tidak tengok kepada balahlah. Misal kata kalau takdir kata api lebih mulia daripada tanah, padahal bukan sungguh tu. Tak ada kena nak tengok situ, kena tengok tujuh orang yang menyuruh tu siapa dia. Allah Ta'ala tu nasnya. Nasnya tu hai suruh sujud. Tak ada kira hak dia suruh sujud tu mulia, lebih mulia ataupun lebih hina, tak kira. Sini ni tu hai suruh. Allah Ta'ala suruh sujud, mu kena sujud lah. Ha, dia berlawan dengan Allah Ta'ala. Mana yang menyuruh sujud tu Allah. Dan dia suruh, wajib taat ke dia. Tak ada kira kata yang disuruh sujud kepadanya tu lebih ataupun kurang kelebihan, tak kira. Kira tujuh kata tu hai suruh. Yang menyuruh tu Allah. Ha, walaupun hakikat semua tipu, apa nama, bukan serupa dengan perkara yang dianggap oleh iblis. Oh ya, suka kata apa nama ni, api lebih molek pada tanah tu tak kena. Nah. Ah, lalu Allah Taala marah. Allah Taala apa nama, halau turunlah, suruh perintah turun daripada daripada duk situ tu. Nah, qala fahbit minha. Allah Taala kata, qala, kata Allah, ihbit minha. Ha, fahbit minha. Turunlah kamu daripada syurga ni. Turunlah. Ya, mak turunlah ni. Mak qala fahbit minha. Turunlah kamu daripada syurga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Ha, tak patutlah amung mari duk takabbur. Ha, di sini ni. Ha, tu hamba turun tu takabbur dia panggil. Hasil pada takabbur ni kena hamba turun. Allah Taala murka. Ha, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Oh, tak boleh mari duk takabbur sini, mari duk sombong sini, duk tunjuk hanalah sini, bukan dia. Hamba turun. La ilaha illallah. Karena sini tempat orang molek-molek sini. Bukan dia tempat orang tak juruh ni. Orang degil tak boleh duduk sini. Ha, sini negeri tempat orang molek-molek. Nah. Fakhruj minha. Ha? Fakhruj min, fakhruj. Maka antara engkau keluar tu baik. Ha, suruh turun, pas suruh keluar tu baik. Innaka minas saghirin. Sesungguhnya engkau ni daripada orang yang ya hinno, na'udzubillah min zalik. Ha, minas saghirin, daripada orang inno. Tubik. Turun, tubik. Allah Ta'ala mak turun daripada syurga dia.
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ dalam hatu tu dia salah, dia gapo tu, dia minta lagi ke Allah Taala. Dia minta ke Allah. Amgo salah dah ni, minta juga. Sini maknanya. Bukan mana kita salah kok rasa tak leh nak minta apa ya, mengaku salah dah, ngak salah dah dia ni. Dia minta juga. Dia minta ke Allah Taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini makna kata dia bukan tak mengaku kata Tuhan ni kuasa, Tuhan ni Tuhan. Tuhan boleh buat segala-gala duk di bawah amnak Tuhan belaka, dia Tuhan buat kena pun. Sebab tu dia minta, dia mengaku, dia minta ke Allah Taala. Qala kata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa nak anzir ni makna? Tangguhlah aku. Wi tempuhlah kat aku ni. Wi boleh hidup panjang ila yaumi yub'atsun, sampai ke hari bakit ni. Pas hari semua dibakit mengadap Allah Taala, nak wi umur panjang dia. Nak buat kerja dia ni, nak pay buat bat dia ni, nak wi umur panjanglah. Kamu sikat-sikat tak ada nak buat kerja apa. Nah. Kalau minta tangguh kepada Allah Taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Untuk nak apa nama nak memperdayakan hamba-hamba Allah Taala daripada anak cucu tu ada tu lah, nak tipu, buat kerja-kerja menipu ni, minta umur panjang untuk nak buat kerja jahat. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau umur panjang berjuruh tak apa, ni umur panjang dia ni nak guna dalam umur peluang saat ni dalam buat kerja jahat. Nak tipu, nak buat segala benda menjahannamkan anak cucu tu ada. Nauzubillah min zalik. Qala innaka minal munzirin. Jawab Tuhan kata, tak apa. Innaka minal munzirin, sungguhnya engkau daripada orang yang diberi timpuh. Tak apa tu hewi. Jadi tu hewi terima juga permintaan dia tu. Tak apa. Siapa ke hari bakit tu? Innaka minal munzirin. Engkau ni daripada munzirin, mana daripada orang yang diberi timpuh masa. Tak apa. Boleh hidup panjang lagi. Jadi Tuhan memperkenankan permintaan dia. Tuhan terima permintaan dia ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis lagi. Qala fa bima aghwaytani. Apa nama ni? Dengan sebab kamu menyesatkan aku, siapa aku jadi menyeleweng ni, aku tinggal sujud kepada apa nama ni, Tok Ades, kerana menerima perintah daripadamu. Kalau gitu, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku nak sekat, aku nak kat kuang akan anak cucu Tok Adil semua ni, akan siratakal mustaqim, akan jalan engkau yang betul. Ni kerja dia. Aqudanna, sama ana qada ni makna duduk, mana dia nak pergi kat ruang, yang nak pergi duduk sekat segala jalan, jalan betul. Siratakal mustaqim, tahu dia anak cucu Tok Adil ni duduk tak jalan betul, tu tujuan dia. Tujuan nak pergi umur panjang ni dia, la aqudanna. Kerana rasa dengan sebab Tok Adil ni lah aku jadi hari ini, jadi silat ni, jadi salah, jadi apa nama, deraka kepada Allah Taala ni. Kalau gitu aku lagu-lagu mana pun aku nak sekat buat dia ni, daripada jalan Tuhan yang betul. Tu berbetegahnya iblis dapat Tuhan. Qala fa bima aghwaytani, dengan sebab engkau menyelewengkan aku ni, hai Tuhan, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. La ilaha illallah. Mana nak sekat anak cucu tu ada semua. Siratul mustaqim ni mana Islam. Siratul mustaqim ni mana Islam. Islam jalan yang bawa selamat dunia akhirat, jalan yang bawa siapa kepada redha Allah Taala. La ilaha illallah. Sungguh benar dia. Nak sekat lah mana pun, nak sekat juga. Anak cucu tu ada.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله كما dia ayat kata lagi, ayat tegah lagi, aku nak datang pada mereka itu daripada sebelah depan, daripada sebelah belakang, daripada sebelah kanan dan kiri. Nak hadap masuk cari anak cucu ada nak tipu. Habis tu. Masuk boleh masuk kok tak pe, kok tak pe, kok kanan-kanan, belakang-belakang, kiri-kiri masuk habis hadap habis. Allah, nak serai nak serai. Kau nak menyerai anak ada mari nak kat kuah ni. Nah, tak pe belakang kiri kanan, kanan kiri. Allah, habis tiap munculah. Tak ada tak tah tak ada tak ada mari kok tah, mari kok tak pe, belakang kanan kiri. La ilaha illallah. Mari nak sekat. Wala tajidu aksarahum syakirin, maka engkau tak akan dapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Ni buku ni. Buku kita hamba Allah Taala ni kena bersyukur, kena terima kasih kepada Allah Taala nikmat Tuhan banyak. Tapi dengan sebab halenge daripada setan tu, mun tak akan dapati kebanyakan manusia ni bersyukur. Ni buku ni. Buku kita tak bersyukur, buku kita deraka tak terima kasih Tuhan ni buku setan. Mu tak temu dah kebanyakan mereka daripada orang bersyukur. Banyaknya kalau nak kira persennya orang syukur ni sikit. Sikit. Kebanyakannya tak bersyukur, kebanyakannya tak terima kasih. Allah. Padahal ramai-ramai syukur pula, syukur sikit pula. Nak kira bahagi mula-mula bahagi persen hak bersyukur dengan hak tak bersyukur tu. Sikit ya hak bersyukur tu. Kau nak bersyukur tu sikit je kalau nak kira persen hak tak bersyukur. Pas syukur, tempti tak syukur. Syukur pun tak ada banyak juga, syukur sikit-sikit je. Nak kata syukur habis segala, dah tak leh kita nak. Sikit. Allah, la ilaha illallah. Tengok Nabi hidup sedang syukur dia, siapa? Semayat. Bekok kaki-kaki tu. Buku dia kata, afala akun abdan syakura. Padahal dia kata ke dia, Aisyah kata ke dia, apa kita lalu? Nah, semaya kau bekok kaki. Mu tak ada dosa dah Tuhan maaf belaka dah. Nabi bertegak kata, afala akun abdan syakura. Tak molek kau aku nak jadi hamba banyak bersyukur. Jua nak bersyukur, terima kasih. Ini makna kita sikit bersyukur. Karena sekat di setek. Maknya, bila tak habis tak tubuh pada kita, mana nak syukur nikmat dua butir mata, mana dua telinga, anggota segala selamat Tuhan wi ilmu pula, wi iman, wi hidayat banyak. Tapi sikit kita terima kasih. Atu fala tajidu aksarahum syakirin. Kerana duk berlawan dengan setan tu. Allah Taala kata lagi, qala khruj minha maz'uman madhura. Salah hamba lagi, hamba dia. Keluarlah kamu. Tuhan kata, keluarlah kamu. Minha daripadanya maz'uman madhura. Dalam keadaan dimurkai dan dihina di apa nama ni? Dihalau tubik. Tu panggil mamqutan mazmuman matrudan. Mana dimurkai, dihina, apa nama? Dihalau keluar tubik. La ilaha illallah. Sahabat buku apa ni jadi hina ni? Buku deraka. Deraka kepada kamsa Allah. Hina dah situ. Yang mulia hina dekat sini. Apabila orang seorang hamba tu patuh pada Allah, taat pada Allah Taala, ia akan jadi orang mulia. Tapi apabila deraka bila, kue bila, menyelewi bila daripada kamsa hak Tuhan, maka hina selalu dah. Ini Allah Ta'ala hamba. La ilaha illallah. Laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Siapa yang turut mung, siapa-siapa yang turut mung di kalangan manusia ni, dari kalangan anak cucu Adam ni, la amla anna jahannam, aku akan penuh mereka itu akan jahannam. Minkum, daripada kamu. Ajma'in. La ilaha illallah. Tengok.
Ya nak turut setan kak, nak buh ngaku jahannam. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. La ilaha illallah. Mana fa bi'izzati la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma. Aku nak buh mung ni dengan puak hok turut-turut mu semua tu, buh masuk neraka semua. La ilaha illallah. Nah, ambil situ. Nah, ngah apa nama ni dengan iblis, dengan iblis. Pastu Allah Taala wayak aku tu ada dia pula. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tu dia panggil tu ada. Ya Adam wa ya Adam dan he tu ada. Uskun anta, duduklah mu wa zawjuka dan isterimu tu al jannata, dalam syurga, akan syurga. Duduklah mu, duduklah. Duk molatlah dalam syurga ni tu dia wayak tu ada dengan hawa. Duk molatlah syurga ni. Fakula min haitsu syi'tuma, makailah kamu berdua, fakula dua orangmu ni, makailah min haitsu syi'tuma. Oh, hok mu suka, mu suka nak makan pun makailah, banyak benda halal, banyak benda hok apa nama anuyat wi makan banyak. Wala taqraba hadhihi syajarah, dah janganlah mu berdua ni menghampiri akan ining apa ini pokok kayu. Fatakuna minaz zalimin, maka tergulunglah engkau daripada orang zalim. La ilaha illallah. Ni maknanya Tuhan tu suruh makan, makanlah dalam surga, makan nak makan pun makan. Ni tak sah ya, jangan duk masuk kau ni. Pokok kayu ni Tuhan bahare, tak boleh makan. Allah banyak, Allah banyak. Hok hok boleh makan tu banyak. Tapi hok larang tu sikit, hok boleh bila so 2 3 kalau kita kata dunia ni. Nah, hak hara tu tu habilah so 2 3 sikit. Pas tu lain barang tu halal belaka. Boleh makan ikut jekak, ikut suka. Ayat tu ada makanlah, nak makan apa pun. Min haitsu syi'tuma. Itu wala taqrab, jangan masuk dekat ni ya. Hazihi syajarah. Kau kayu ni jangan. Ah, kalau silap ni fatakuna minaz zalimin, muzalimlah. Ayat aku tak dengar. Muzalimlah. Kalau mu makan hok ni masuk dekat ni zalim. Tak kena. La ilaha illallah. Ah, buku makan ni pun jadi zalim juga. Buku makan ni pun jadi zalim juga. Tak kena, tak kena makan ni zalim. La ilaha illallah. Panggil zalim. Panggil zalim. La ilaha illallah. Fatakuna minaz zalimin. Ah, batu mari, baru mari prank ni setel dia. Dia duk berjanji nak tipu tu, marilah prank ni dia. Ambil jok daripada mula dengan Tok Des lalu dah. Daripada bapak manusia, mula dah apa nama prank ni dia. Nah, para kik hok tak molek dia ni. Fawaswasalahumasyaitanu. Ah, maka marilah setel tu, fawaswasa. Nah, mewaswah. Ah, boleh setel. Ah, lahuma bagi dua orang tu neh ada dengan hawa dia asyaitanu, setan mari dia waswah tipu dah ni. Ha, mula mari tipu dah, mari waswah, panggil kelima waswah, waswasa. Ha, mari bisik lah, mari bisik, panggil waswah, mari duk bisik. Oh ya, la ilaha illallah. Fa waswasa lahuma asyaitanu, ya waswas, waswas, waswasah tu dah. Nah, ya makna saya makna suara halo. Ha, tu panggil panggil waswas. Bisik kita atau bahasa kita mari duk bisik, bisik dalam hati tu ada ngahwa. La ilaha illallah. Ha, betul-betul tak boleh makan. Eh, mari tak betul mari. Ha, hebat jugaklah kata penipu dia tu. Nauzubillah min zalik. Waswasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma, nah, liyubdiya lahuma ma wuriya, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ah, mari dia mari waswah apa kepada dua orang itu ada dengan hawa, supaya muzahir bagi kedua orang itu perkara yang ditutup daripadanya, daripada aurat kedua itu. Ah, tujuh, eh.
Hal ini duk tuduh orang molek. Lepas tu mari bisik, mari waswah tu untuk jadi cabuk, untuk jadi zahir aurat. Aurat duk tutup, duk tertutup tudung. Pindah dia apa nama silap salah mari pakai setes sini jadi zahirlah aurat. Untuk memzahirkan aurat kedua-dua orang itu Adam dengan Hawa. Nah, mana duk tutup aurat tu hewi jadi pesim tutup auratlah. Nah. Apabila gi silap gi pakai setesnya dia terlolong bih aurat tu jadi apa aurat situ. Tu asal. Tu makin ni dah. Makin ni jadi balah tu makin ni. Makin ni tak molek jadi balah tu. Makin ni yang dilarang oleh Allah Taala. Jadi cabut. Dah jadi ternapak aurat. Liyuzhira lahuma ma wuri anhuma min sawatihima. Nah, sawat tu mana? Aurat. Nah, sawat tu mana? Aurat. La ilaha illallah. Waqala ma nahakuma. Ni mula dia kata ni. Waqala ma naha. Ni tipu helah setan ni. Waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Mari dak oyak. Ya mari dak tipu lah aku ni. Setengah sebut kata aku ni lebih lama pada mu. Aku ni pasal bakar banyak pada mu. Kalau kecek mudah-mudah tak harap tak percaya. Mari dak oyak. Aku lebih lama pada mu. Mau oyak ke? Wayak aku ada dengan hawa. Tengok ni wayak ni kata ni. Manahakuma rabbukuma. Tuhan kamu berdua ni tidak melarai kamu berdua an hadhihi syajarah daripada ining pohon kayu ni. Manha tu hai larai mu. Hei tu ada hei hawa. Tu hai larai mu tak boleh makan pohon kayu ni. Apa? Illa antakuna malakain. Takut mu jadi malaikat. Au takuna minal khalidin ataupun munduk sini semua kekas ini. Ayo kok tu. Jadi kalau mu nak jadi tinggi pekak melekat ataupun munduk semua nak duduk semua sini gak kena makanlah. Jadi tu hal lagi mu tak makan takut jadi melekat. Ayo gi kok tu ya. Takut melekat aku munduk sini semua tak tubik. Kalau munduk semua sini gak mu kena makan. Bisik daripada setan. Tu tipu helah daripada setan. Nah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ada bunyi rasa salah abah juga situ. Nah. Nyedar di iblis situ. Nyetakak di iblis situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lepas tu siapa supah nah iblis tu. Wa qasama sini makna supah. Supah dia halafa lahuma supah kena aku ni laminan nasihin, aku nasihatmu ni. Mari kelimah nasihat nah ni. Kalau aku tak sia kemu enggak aku nasihat ni. Mari kelimah nasihat. Ku nasihat mari oyak kamu ni. Ku niat molek kamu. Nasihat mana niat molek. Tapi bohong dia tu ayat tu ku nasihat. Padahal ayat karuk. Mari guna cuai okak, guna kelimah molek ni. Minan nasihin. Nah, asal nasihat mana bersih hati. Apa bersih hati mana? Ya nak kenak mula. Ya janji dah dengan Tuhan. Nak kenak anak tu. Tak ada dengan anak tu. Nak kenak pun habis. Lepas jadi ahli ngakau belakang. Cuba boleh dia tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inni lakuma laminan nasihin. Sebab tu kena tengok molek jangan duk dengar kelimah-kelimah. Aku nasihat ni. Orang-orang rolek kan macam gitu. Aku ni kalau tak sia kamu enggak. Aku nasihat ni aku. Tapi sebalik tu dah sebalik kelimah molek ya ada benar tak molek, hati tak molek. Ni bahaya. Inni lakuma laminan nasihin. Walaupun dia nak kata nasihat, tapi dia bukan nasihat dia ni. Iblis ni bukan nasihat, ni menipu. Fadallahuma bighurur. La ilaha illallah. Maka dia mari apa nama ni?
Lepas pada subuh tu, nah, mari duk bisik, mari duk tunjuk, ajar kepada apa nama ni, ada dengan hawa ni bighurur. Nah, dengan gurur. Gurur ni makna menipu. Mana masuk dekat dia, lepas satu-satu. Adnahuma fadallahuma bighurur, mana adnahuma syai'an fa syai'an bi khida'ihi wa taghririhi hatta akala minas syajarah. Lepas satu satu apa nama pedaya, lepas satu satu, lepas kecek-kecek, lepas kecek-kecek jugaklah dia satu persatu. Siapa jaya dia bagi hak dia nak tu makan, ada yang hak makan, makanlah daripada benda hak Tuhan tak tak boleh makan ni. La ilaha illallah. Tu mari falamma zaqa asyjarah, tatak kala dua orang tu rasa akan pohon kayu, mana makanlah zaqa zuq pada kelima zuq makanlah gak makanlah rasa apabila ada yang hawa rasa akan apa nama pohon kayu hok tu helare ni badat lahumu sawatuhuma, maka jadi apa nama zuhilah aurat kedua-duanya. Tu tujuan setiap mari tipu nak makan, nak cabut aurat tu, nak tersisingnya aurat. Bo makan cabut dulu dah. Kalau tudung tu, kalau tutup tu jadi zahir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Badat lahuma sawatuhuma. Lepas tu dia bergaduh nak tudung lah. Wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Ambil apa nama ni pokok kayu dalam surga tu mari tudung. Nah, mari tudung. La ilaha illallah. Fa akhadha yulziqani alaihima min waraqil jannah. Ambil tu ada ngawa ambil apa nama pokok kayu dalam daripada daun-daun kayu dalam surga tu mari mari tudung. Liyastura auratihima. Mari tudung. Kerana apa nama ni tercabut dah mari gaduh ya, gaduh mari tudung aurat dia. Tu mana wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dari situ Allah Taala panggil wa nadahuma rabbuhuma, panggillah kedua-dua orang tu oleh Tuhan panggil tu dari hawa. Nah, panggil Tuhan kata kena alam anhakuma, tidakkah aku telah larangmu antil kumas syajarah, daripada menghampiri pokok kayu ni. Takkah aku larang dah, Tuhan kata lah. Oh ya, tak ada. Takkah aku larang dah. Alam anhakuma. Takkah aku larang dah. Kamu berdua. Antil kumas syajarah, daripada pokok kayu ni. La ilaha illallah. Wa aqul lakuma. Dan aku wayak dah kamu. Takkah aku wayak dah kamu. Inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kamu berdua. Koyak dah tu saya kata. Kena ni. Silap ni. Koyak dah kata. Nyangir. Makailah orang lain tu. Makai berlaku boleh. Hak ni nyangir. Minta ni nyangir. Koyak dah tu saya kata. Lepas tu koyak dah kata setan yang musuh. Bukan nasihat dia. Bukan sahaja rapat. Musuh. Aduh mubin. Munya disilap lagi pakai dia juga. La ilaha illallah. Ni buku lah. Buku daripada manusia pertama bapak tu ada. Buku silap. Giduk apa nama ni? Tidak patuh. Sabar dalam mematuhi perintah Allah Taala dengan sebabnya wasuah daripada setan. Salah dia ni waswah daripada setan. Tak supalah dah. Iblis ni saja yang takabur. Tak supa dua tu. Salah tu ada ni. Nah. Silap dia tu dengan tertipu dia. Terpedaya sejenak masa, sewaktu masa. Ya. Tapi tu ada ni apa nama ni iblis ni lawa. Ya takabur ya sama tu tak sama. Ampas tu ya mari tak supa tujuh lagi ya. Tak supa tujuh. Ada ni dia buat tahu khabar salah tu dia bertaubat. Iblis ni dak. Khabar salah dia akib dia nak lawan lagi. Tak supa itu. Nah. Pas jenis api ni, jenis api itulah wak dia kerah takabur tu. Tu makna
Tanah ni ia peseng tawaddu, rendah diri. Nah, tenang. Ah tu bahaya tanah. Ah tu dia taubat tu. Karena dia bahaya tanah. Bahaya tanah ni bahaya sejuk, bahaya apa nama tenang. Dia tak sepung api ni panah, nyala, takabur. Kok tu dia tak taubat. Tak taubat, kerah, lawan. Tu tak suka dah di antara. Tu makna tanah ni lebih molek daripada api. Kita bakar tanah ni. Bakar tanah asal kita, bakar tanah. Mari jadi air mani pun bakar tanah kan makan daripada hok tanah belaka, tumbuh pada tanah, pokok kayu, gapo mari jadi air mani kita, mari pada bakar tanah kita ni. Sebab tu bakar tu ada ni, bakar tanah. Bakar peseng salah dah khabar. Tobat. Bukan peseng bakar iblis dah lah. Iblis ni kerah puak pi dah kerah lawan takabur sombong naudzubillah min zalik. Ke datuh ini mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pengajaran Al-Quran. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.